Tumbilo Tohe merupakan salah satu tradisi masyarakat Gorontalo menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tumbilo Tohe berasal dari dua suku kata, Tumbilo yang bermakna pasang, sedangkan Tohe bermakna lampu. Tradisi malam pasang lampu dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut, dimulai pada hari ke-27 bulan suci Ramadan, malam ganjil yang diyakini turunnya Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan dan semua dosa-dosa manusia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbilo Tohe mulai dinyalakan usai salat maghrib dan berakhir menjelang salat subuh. Dilihat dari sejarahnya, tradisi Tumbilo Tohe diperkirakan berlangsung sejak abad ke-15 Masehi. Kala itu penerangan masih berupa wango-wango, yakni alat penerangan yang masih terbuat dari wamuta atau seludang, kemudian dibakar. Beberapa tahun kemudian beralih menggunakan tohe tutu, di mana bahan bakarnya berasal dari damar, getah padat yang diperoleh dari pohon gymnospermae, sejenis pohon yang tumbuhan runjung. Jika dipasang damar ini akan menyala cukup lama. Kemudian berkembang lagi dengan memakai lampu yang menggunakan sumbu dari kapas dan minyak kelapa, dengan menggunakan wadah seperti kima, sejenis kerang dan pepaya yang dibelah dua, yang disebut padamala. Seiring dengan perkembangan zaman, maka bahan lampu buat penerangan diganti minyak tanah hingga sekarang ini. Bahkan untuk lebih menyemarakan tradisi ini sering ditambahkan dengan ribuan lampu listrik. Budaya turun-temurun ini menjadi ajang hiburan masyarakat Gorontalo. Malam Tumbilo Tohe benar-benar ramai. Bisa dibilang festival paling ramai di Gorontalo. Saat tradisi Tumbilo Tohe digelar, wilayah Gorontalo menjadi terang benderang. Nyaris tak ada sudut kota yang gelap. Lampu botol pun menjadi hiasan yang digantung pada kerangka-kerangka kayu yang dihiasi dengan janur kuning atau dikenal dengan nama alikusu. Alikusu adalah hiasan yang terbuat dari daun kelapa muda menghiasi kota Gorontalo. Di atas kerangka digantung sejumlah pisang sebagai lambang kesejahteraan dan tebu sebagai lambang keramahan dan kemuliaan hati menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tradisi menyalakan lampu minyak tanah pada penghujung Ramadan di Gorontalo sangat diyakini kental dengan nilai agama. Dalam setiap perayaan tradisi ini, masyarakat secara sukarela menyalakan lampu dan menyediakan minyak tanah sendiri tanpa subsidi dari pemerintah. Tanah lapang yang luas dan daerah persawahan dibuat berbagai formasi dari lentera membentuk gambar masjid, kitab suci Al-Quran, dan kaligrafi yang sangat indah dan mempesona. Tradisi Tumbilo Tohe juga menarik ketika warga Gorontalo mulai membunyikan meriam bambu atau atraksi bungo dan festival beduk. Tumbilo Tohe, mile jakati bubohe. Tumbilo Tohe, mile jakati bubohe. Kalimat pantun ini sering dilantunkan oleh anak-anak pada saat tradisi pemasangan lampu dimulai. Budaya turun-temurun ini menjadi ajang hiburan masyarakat setempat. Malam Tumbilo Tohe benar-benar ramai. Bisa dibilang festival paling ramai di Gorontalo. Saat tradisi Tumbilo Tohe digelar, Gorontalo menjadi terang benderang. Nyaris tak ada sudut kota yang gelap. Pada masa lalu ada juga warga yang sengaja menerangi pekuburan. Maknanya untuk mengingatkan mereka yang masih hidup akan kematian. Sehingga timbul rasa syukur masih beroleh kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada hal yang menarik lainnya dari tradisi ini. Pada masa lalu, Tumbilo Tohe juga berfungsi sebagai alat statistik tradisional. Jumlah lampu di pintu masuk halaman rumah penduduk disesuaikan dengan jumlah para penghuninya. Dengan demikian, setiap orang akan saling mengetahui berapa jumlah penghuni di setiap rumah. Saat ini Tumbilo Tohe tak ubah seperti seremonial belaka, bahkan dijadikan alat dan komoditas politik. Terlebih pada momentum pilkada,
atau pemilihan legislatif. Mengenal latar belakang Tubilotohe beragam versi. Ada yang bilang menyambut malam Lailatul Qadar supaya orang tidak tidur tapi beribadah. Ada juga yang mengatakan menyambut Idul Fitri dan lain sebagainya. Apapun alasannya, kita pandang saja sebagai budaya orang Gorontalo. Jika dikaitkan dengan agama, nanti dianggap bid'ah.